Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dapat melakukan kegiatan rutinitas kita sehari-hari. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari yang sangat cerah. Mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah rezekinya, panjang umurnya, umur yang berkah, dan diberi kesehatan, diberi kemudahan-kemudahan dalam semua urusan ya. Saya hanya dapat mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan bahagia. Hari ini saya ingin menyampaikan, membicarakan tentang cara menanamkan disiplin kepada anak usia dini. Nah, mendisiplinkan anak usia dini adalah bisa jadi rumit ya. Rumit. Karena anak-anak pada usia ini mulai senang untuk eksplorasi. Namun balita memiliki kemampuan yang terbatas untuk bernalar dan berkomunikasi pada usia ini. Oleh karena itu, orang tua dituntut untuk mengajari balita tentang perilaku yang tepat. Itu mendisiplinkan di kecil ya, dapat membentuk karakter positif sejak dini. Tetapi mendisiplinkan balita bukan berarti kita membatasi. Bukan membatasi pada serangkaian aturan, dan sebaiknya hindari menggunakan hukuman. Lebih ke reward ya. Disiplin seharusnya menjadi cara mendidik anak yang dalam cara mendidik untuk menerapkan, untuk membentuk, menerapkan perilaku yang baik. Kebanyakan orang tua terus bertanya bagaimana cara mendisiplinkan balita sehingga bisa mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh orang tua. Dan dalam hal ini kita membahas beberapa teknik untuk mendisiplinkan si kecil ya, tanpa harus membatasi eksplorasinya. Sebagai orang tua, kita boleh melakukan untuk respon kepada kegiatan kepada aturan yang kita buat. Dan jangan membingungkan anak. Ini adalah harus konsisten. Maksudnya gini, ketika si kecil mungkin memerlukan pengingat bahwa terus menerus untuk mematahkan pola perilaku buruknya dan mengadopsi cara berperilaku yang lebih baik. Menetapkan rutinitas untuk balita untuk memberikan rasa aman untuk berperilaku tenang dan tepat. Misalnya begini, kita janjian, jadi anak-anak kan sukanya bermain, dan bermain itu tidak ada batas waktu. Apa batas waktu? Misalnya ada jadwal waktu makan, waktu tidur, waktu bermain, waktu tidur siang, dan waktu misalnya diajak kemana ya. Jadi bagaimana kita memberikan pengertian kepada anak dengan memberikan waktu iming-iming. Misalnya begini, sayang, nanti mama kasih waktu ya 5 menit lagi
atau 10 menit lagi kita tidur siang, atau 10 menit lagi kita akan makan ya. Nanti sayang jangan lupa, atau si kakak atau Lisa atau apa namanya kita sebutkan. Nanti jangan lupa menyimpan kembali alat permainannya. Nanti boleh main lagi. Nah, jadi kita memberikan waktu. Waktu iming-iming ini adalah persiapan dia untuk tidak meneruskan imajinasinya. Dia kan ketika bermain itu kan bereksplorasi. Bereksplorasi itu akan mengeluarkan daya pikir. Daya pikirnya untuk membuat sesuatu, membuat ini, membuat itu. Dia sudah mulai menghayal, sudah mulai ini membuat ini, membuat ini. Jadi dengan kita batasi geraknya dengan aturan disiplin ini, jadi secara sederhana kita memberikan waktu dulu. Apakah 5 menit, apakah 10 menit, itu tergantung dari kita melihat sejauh mana balita kita sedang asik bermain. Nah, kedisiplinan pada anak adalah memberi pengertian akan mana yang baik, mana yang buruk, yang ditanamkan pada waktu anak bermain atau melakukan kegiatan. Jadi kita harus konsisten, dan kita dalam menanamkan disiplin ini tidak berbuat kesalahan, tentu mengansekuensi. Untuk itulah fungsi hukuman dalam pendidikan anak. Jadi di sini hukuman yang bagaimana, kita tidak memberi hukuman yang membuat anak itu takut dan menghambat perkembangannya. Disiplin merupakan perilaku nilai yang bisa dilakukan secara paksa dan bisa dilakukan dengan sukarela. Nah, ya, untuk mendisiplinkan anak secara sukarela, nah, pandai-pandailah kita dalam melakukan komunikasi dengan anak. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan anak agar dia dia tidak terpaksa disiplin ini, dengan sukarela dia mau melakukan. Nah, begitu juga guru TK, guru PAUD, guru penitipan, guru ini yang guru yang masih rentan ya, masih yang usia golden age. Jadi anak-anak tidak ditanamkan disiplin ini menjadi momok. Aku tidak mau sekolah. Karena apa? Di sekolah kan bu gurunya begini. Aku tidak mau sekolah, bu gurunya tidak boleh bermain. Tapi kita, makanya dalam menanamkan disiplin ini kita harus tahu teknik-tekniknya. Jadi tidak kita memaksakan. Makanya iming-iming itu sangat satu ikhtisar ya, satu upaya ya, untuk anak-anak siap menyiapkan diri untuk berhenti. Jadi untuk berhenti itu juga butuh waktu ya, butuh waktu. Ini hati kita, butuh hati kita untuk berhenti melakukan sesuatu dan melanjutkan kegiatan lain yang sedang memang sedang senang ya. Itu perlu kita. Jadi hal ini kita harus benar-benar untuk mendisiplinkan siswa, murid kita, serta didik kita, mendisiplinkan anak. Harus kita pikirkan teknik-teknik yang benar ya, kita melakukannya. Jangan dipaksakan, berilah kerelaan untuk melakukannya. Dan hal ini mungkin hari-hari di awal-awal agak sulit, tapi kalau sudah terbiasa, mungkin dia sudah terbiasa bergegas. Maksudnya gini,
kalau kita udah katakan, ayo mama sudah mau berangkat 10 menit lagi, mau ikut enggak? Mau ma, kalau mau ayo segera, kan harus kakak kan harus segera mandi, menyiapkan diri, pakai baju, kan enggak mungkin menggunakan baju itu kita pergi. Ayo siapkan diri. Nah, dia sudah bergegas, sudah memahami dan menyimpan semua alat permainan dan akan mengikuti arahan-arahan orang tua. Mungkin itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalau memang ada trik-trik yang lain lagi, boleh dong di share di komentar ya. Mungkin itu jadi satu pembelajaran. Kita ini kan belajar, saya juga ini belajar. Belajar tidak ada batas dari ayunan sampai yang lahat. Jadi kita harus belajar terus bagaimana kita akan membuat sesuatu. Jadi kalau kita sudah mampu melakukannya, walaupun karena kan anak-anak kita bentuk tidak mudah seperti kita membentuk tanah liat ya, atau plastisin. Kalau membentuk plastisin kita genggam lalu dia akan membentuk seperti itu. Tetapi kita membentuk watak anak, laku anak itu kan begitu kita bentuk, salah buluk bentukan, salah komunikasi itu akan berbahaya bagi anak, berbahaya bagi masa depannya. Ada kenangan yang tidak indah, kita harus menciptakan kenangan indah di masa anak-anak itu ya. Itu mungkin ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.